Kota NC ketakutan kebun solar akan menyedot semua energi matahari. Kota California Utara telah menolak proposal untuk memungkinkan sebuah perkebunan surya akan dibangun setelah penduduk menyatakan ketakutan panel tersebut akan menghisap sinar matahari yang jauh dari kota. Perusahaan solar mencari kota Woodland karena terletak di dekat trafo listrik, di mana listrik dihasilkan dari panel dapat dimasukkan ke dalam grid. Selama periode komentar publik sebelum suara penzonaan ulang diadakan, warga kota menyuarakan ketidakpercayaan dan ketakutan mereka terhadap panel surya. Ann Mann, seorang pensiunan guru sains Northampton, khawatir bahwa kebun sekitar dekat panel surya yang diusulkan tidak akan mendapatkan cukup cahaya untuk fotosintesis. Mann juga menyatakan dia khawatir tentang tingginya jumlah kematian akibat kanker di daerah, mengatakan tidak ada yang bisa menjelaskan padanya bahwa panel surya tidak menyebabkan kanker. Bobby Mann mengatakan peternakan surya akan menyedot semua energi dari matahari dan kebun di daerah sekitar akan menjadi kurang subur. Perusahaan solar kemudian berusaha untuk mengatasi dewan dan penonton, tapi tidak berjalan dengan begitu baik. Dewan Konsil memberikan suara 3-1 melawan penzonaan ulang dan kemudian memilih untuk menunda rencana perkebunan surya.